gak sih kalau ada yang miripin kamu sama Ayu Ting Ting dan Mahalini? Jujur sebel banget. Sih kalau ada yang miripin kamu sama Ayu Ting Ting dan Mahalini? Jujur sebel banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glitches dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana di sini ada yang sedang viral dan juga sedang heboh nih. Di mana di sini ada salah satu TikTokers yang sedang menyinggung nama Ayu Ting Ting dan juga Nagita Slavina. Sontak, perbuatan dari TikToker tersebut membuat para fans Ayu Ting Ting menjadi geram. Bahkan tak sedikit yang memberikan pernyataan sangat menohok terhadap TikToker tersebut. Dan di sini mereka awali dengan kata-kata menyindir nama Ayu Ting Ting, yang mana Ayu Ting Ting pun tak mengenal mereka berdua. Namun konten mereka berdua dinilai para fans Ayu Ting Ting sangat keterlaluan, karena selain menyindir, di sini juga mereka membawa fisik. Dan inilah salah satu pernyataan dari fans Ayu Ting Ting yang sangat geram terhadap dua TikToker tersebut. Kemarahan fans Ayu Ting Ting diawali dari podcast mereka berdua yang mengatakan sangat geram ketika disamakan dengan Ayu Ting Ting. Pernyataan yang sangat barbar tersebut membuat fans Ayu Ting Ting merasa geram, karena sejujurnya Ayu pun tidak mengenal mereka berdua. Tapi kenapa mereka berdua malah menyentil nama Ayu Ting Ting yang disandingkan dengan Nagita Slavina, yang mereka tahu bahwa keduanya memang sedang tidak baik-baik saja. Dan inilah puncak kemarahan dari para fans Ayu Ting Ting yang menandai nama dua TikToker tersebut. Kamu sama Ayu Ting Ting dan Mahal. Pernyataan Ibnu Wardani dan juga Lita Hutami membuat geger para fans Ayu Ting Ting dan juga Mahalani, di mana di sini mereka berdua mengatakan bahwa sebel banget kalau disamakan dengan Ayu Ting Ting dan juga Mahalani. Wah, ada apa dengan mereka berdua? Kenapa membuat konten seperti ini? Apakah ingin membuat pansos atau memang ini adalah curhatan hati mereka yang terdalam? Sini Lita Hutami mengatakan sebel banget kalau disamakan dengan Ayu Ting Ting. Kenapa tidak disamakan dengan artis yang lain saja seperti Nagita Slavina? Karena dia sangat ngefan banget sama Nagita Slavina. Dan di akhir pembicaraan mereka juga mengatakan bahwa semoga rezekinya nanti mirip Nagita. Wah, sahabat, ketahui Maharani Raharja merupakan salah satu artis Indonesia yang Instagramnya sudah tercentang biru dan memang memiliki job yang sangat padat. Apakah benar Mahalini wajahnya mirip dengan Lita Hutami seperti yang dia katakan, atau kau mirip dia sama Ayu Ting Ting? Ya, katanya, foto terakhir aku yang buat undangan lamaran, diri aku sendiri itu ngerasa kalau kok iya ya, muka aku ada miripnya sama Ayu Ting Ting. Dari Mama Rempong yang bilang mirip siapa sih, jauh mbak, jauh cantikan idola saya
Yang bilang mirip siapa sih ngajak gelut kayaknya? Mbaknya julid ya, Lita Hutami, mbak terkenal karena prank pacarnya mulu kan mbak? Idola saya terkenal karena karyanya, bukan umbar kemesraan kayak mbak. Jangan nyari gara-gara sama idola saya, asal kuat aja mentalnya mbak. Mulai sekarang ya, kemudian juga dari patroli Aiting, emang dia siapa? Kok gak kenal? Artis apa? Kenapa pedenya selangit? Anda bilang sebel banget kalau dimiripin ke Ayu. Lah Ayu juga gak mau kali kalau mau dimiripin dengan lo. Begitulah geramnya para fans Ayu Ting Ting terhadap postingan yang dilakukan oleh Lita Hutami dan Ibnu Wardani. Mau di up sama media kali Min, kasihan dia charper, haha pansos. Isyah Liana jawabannya gak enak didengar, setidaknya kalau gak suka ya jangan terlalu nampakin begitu. Artis senior aja kalau ditanya seperti itu, jawabannya seneng-seneng aja. Hanya itu, dari Shandy official nyari gara-gara nih orang, pansosnya nyentil idola gue. Siap-siap aja, ntar dijulidin sama fans Ayu. Depresi bertahun-tahun lumba. 9 menit yang lalu. Termasuk selanjutnya nih, dari Ayu Ting Ting, sek dimana di sini Lita Hutami menyematkan permintaan maaf di Instagram dan juga Twitter. Sini Lita Hutami memberikan pernyataan bahwa maafin ya teman-teman, insya Allah akan lebih baik ke depannya. Dan dilansir juga di dari Ayu Ting Ting Fake, setelah ramai di TikTok dan Instagram, akhirnya si mbaknya minta maaf juga guys. Walaupun sebenarnya lebih tepatnya dia harus minta maaf ke Teh Ayu Ting Ting, tapi udah bagus deh. Semoga kedepannya Mbak Lita Hutami kalau mau ngomong dipikir-pikir dulu dan bisa lebih menghargai sesama perempuan, apalagi yang mbak omongin orangnya jauh lebih senior dari mbak. Mbak Lita Hutami yang meminta maaf, Ibnu Wardani juga meminta maaf. Ya maafin ya teman-teman, begitu tulisnya. Dari Mama Rempong, belum 24 jam udah kena mental. Dan ini adalah catatan keras untuk semuanya. Fans Teh Ayu gak akan nyenggol dulu kalau gak disenggol duluan, karena idola kami sendiri, bukan tipe orang yang suka julid sama urusan orang lain. Itu tulis salah satu fans Ayu Ting Ting. Ayu tidak akan menyenggol kalau dia tidak disenggol. Ada pernyataan Ibnu Wardani selanjutnya nih. Teman-teman mohon maaf semuanya atas ucapan kami ya. Kami akan koreksi diri dan insya Allah lebih baik. Kami juga sudah lakukan semua cara untuk meminta maaf ke Kak Ayu Ting Ting. Maaf sekali lagi, kami salah dan kami perbaiki. Dan inilah permintaan maaf Ibnu Wardani dan juga calon istri Lita Hutami ketika menyinyir nama Ayu Ting Ting. Entah mengapa mereka berbuat seperti ini. Semoga deh ini bisa menjadi pelajaran ke depan bahwa semua manusia itu sama, tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Hanya saja semua manusia punya masa lalu, dan masa lalu itu tidak untuk diumbar ke media. Semoga Mbak Lita Hutami dan juga sang calon suami benar dan tulus meminta maaf terhadap Ayu dan juga para fansnya yang sangat menyayangi Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua nih, agar berhati-hati dalam berbicara. Walaupun kadang kita pikir pembicaraan kita hanya bercanda atau hanya konten belaka, tapi ingat, semua itu ada sebab dan juga akibatnya. Semoga konten yang dibuat oleh dua sejoli ini bisa menjadi tolak ukur dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, agar bisa cerdas dalam menggunakan sosial media. Oke sahabat semua, saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.